bertempat di halaman rumah Dinas Bupati Karimun, pada hari Senin 10 September 2018, Nurliza Nurdin Basirun membuka secara resmi kegiatan Jambore PKK tingkat kabupaten tahun 2018. 12 tim peserta PKK dari 12 kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Karimun mengikuti Jambore yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya tersebut dengan cara yang unik. Ketua Panitia Mitrayati menjelaskan, nantinya para peserta yang akan juara akan dikirim mewakili Kabupaten Karimun untuk dapat mengikuti Jambore PKK tingkat provinsi. Materi kita untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat mengenai pemanfaatan toga, taman obat keluarga. Dengan pelaksanaan Jambore PKK tahun 2018 tersebut, seluruh tim penggerak PKK di Kabupaten Karimun untuk selalu senantiasa bekerja dengan penuh keyakinan, menjaga semangat relawan, serta terus menggali ilmu. Selain itu juga Jambore kader PKK tingkat Kabupaten Karimun tersebut sebagai wadah pemersatu, perekat, dan kesetiakawanan sosial untuk khususnya para kader mewujudkan kebersamaan dan kekompakan yang harmonis. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Maulana melaporkan.